jumpa lagi dengan channel kami Idenya Raihana. Kali ini kita akan membahas mengenai perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam menanam sayuran hidroponik. Cekidot ya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sekam bakar. Kemudian ini adalah pupuk organik, kita pakai Floris. Perbandingannya adalah 1:1. Selanjutnya yang kita gunakan adalah untuk pengganti netpot ya. Kita pakai cup yang sudah dilubangi seperti ini. Ini penampakannya. Ini bekas karena kami sudah menanam hidroponik sudah hampir 2 tahun lebih. Nantinya akan ditaruh di bak seperti ini atau di media talang air ya. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah benih. Ini yang kami pakai adalah pok choy, cap panah merah, dan juga naibai. Seperti ini. Ada juga, kami juga ingin menggunakan yang sawi pok choy white. Oke. Yang selanjutnya kita juga butuh ini. Ya, ini untuk membantu melubangi benihnya nanti untuk ditaruh di media campuran antara sekam bakar dan pupuk organik. Kemudian spray ini. Kemudian kalau bisa, alternatifnya juga kita bisa menggunakan selain ini ya, kita juga bisa pakai polybag. Yang kita pakai di sini adalah ukuran yang 20. Oke. Itulah. Jadi itulah beberapa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam menanam sayuran hidroponik. Terima kasih. Assalamualaikum.